Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 16 September 2024 menyatakan bahwa pasukan Ukraina mengalami kerugian besar karena lambatnya pasokan senjata dari Barat sehingga tentara tidak dapat diperlengkapi dengan baik. Pasukan Ukraina kini berhasil merebut wilayah di Ukraina Timur termasuk di sekitar Pokrovsk. Jika Rusia menguasai pusat transportasi ini, Moskow bisa membuka jalur serangan baru. Zelensky mengatakan bahwa situasi di timur sangat sulit dan menambahkan setengah dari seluruh kekuatan setingkat brigade Ukraina belum diperlengkapi dengan baik. Zelensky juga menyebut bantuan senjata yang dijanjikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa tiba sangat lambat. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, pada Sabtu 14 September mengatakan bahwa Washington sedang mengerjakan paket bantuan baru yang signifikan untuk Ukraina. Di sisi lain, Zelensky dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada September dan akan mempresentasikan rencana untuk mengakhiri perang. Elemen utama dari rencana tersebut meliputi dukungan keamanan, diplomatik, serta bantuan militer dan ekonomi. Menurut Zelensky, satu-satunya hal yang ditakuti Presiden Rusia Vladimir Putin adalah reaksi rakyatnya sendiri jika biaya perang membuat mereka menderita. Zelensky juga akan menegaskan kepada Biden permintaan agar Ukraina diizinkan menggunakan senjata jarak jauh dari Amerika Serikat untuk menyerang target militer jauh di dalam wilayah Rusia. Zelensky menjelaskan bahwa Ukraina membutuhkan izin tersebut karena pesawat tempur Rusia yang menyerang infrastruktur kini beroperasi hingga 500 km dari garis depan dibandingkan 150 km sebelumnya. Demikian berita terkini terkait Ukraina yang menyatakan rugi besar dalam perang melawan Rusia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.